Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam tahun baru 2021 untuk anda semua. Okey, untuk video kali ini apa yang aku nak tunjukkan dan beri sedikit info bagaimana cara nak jadi dropship yang berjaya. Okey, bukanlah menjadi dropship yang kaya raya, tapi bolehlah dapat sale dan berjaya menjual dalam platform Shopee ini. Okey. Alright. Korang layan. 5 minutes later. Okey, first step macam biasalah eh. Macam mana kita nak berjaya? Kita mestilah kat seller center lah. Seller center adalah tempat kita lah, center penjualan. Okay, yang ni semua untuk shopping eh. Kita pergi ke seller center, tekan. Alright, first step macam biasa, kita buka. Okay, so apa benda yang kita boleh buat? First kali kita kena buat adalah booster. Booster boost, kita memboost kita punya item kita. Sekejap eh, cari boost. Mana my product? Okay, tekan my product. Okay, bila kita my product, kita boleh, okay, kita kena rajin boost kita punya item 5 barang setiap 4 jam. Okay, aku tunjuk cara dia. Macam mana cara dia? Korang nampak titik 3 ni. Okay, titik 3 ni sama ada korang nak restart korang punya keyword ataupun nak buat Shopee ads, boleh tekan lah. Ataupun korang nak boost now. Okay, so apa yang aku nak tunjukkan pada video ni, step macam mana kita nak jadi dropship jaya, kita kena rajin tekan boost ni. Ni boost now. Okay, bila dah tekan boost now ni, nampak dia akan keluar timing 3 jam 59 minit. Bermaksudnya dalam masa 4 jam ni kita boleh boost 5 barang, 5 item. Okay, ni satu barang aku dah boost. Boost yang kedua, boost yang ketiga, boost yang keempat. Satu lagi tu kau boleh pilih lah apa-apa. Boost yang kelima. Alright, so kat sini semua dah ada boost eh. Okay, alright. So reason dia, bila kita boost item yang kita pilih, okay, akan automatik pihak Shopee akan naikkan item tersebut ke halaman page Shopee supaya ramai boleh view dan lihat barang kita secara tidak langsung. Customer juga boleh membeli barang di kedai kita. Bila kita dah boost, okay, kita punya item ni dah naik ke halaman page Shopee dan dia memberikan engagement pada customer untuk view kita punya produk dan secara tak langsung dia akan belilah produk kita. Okay, kat situlah keuntungan yang kita boleh dapat lah. Okey, booster ni adalah cara yang mudah lah dan tak keluar duit sesen pun kan. Hanya rajin boost setiap 4 jam, simple kan? Ha, simple and awesome. So maksudnya lepas setiap 4 jam tu korang rajin lah boost, buka kat shop apa seller center, pergi kat item mana produk yang korang rasa benda tu korang nak jalankan laju dan benda tu akan sentiasa naik dekat page view. Kalau korang tengok dekat aku punya cermin vanity ni, inilah produk aku sendiri. Okey, korang tengok view kat sini 416. Okey, view yang untuk yang cermin yang besar ni 1.5k. View yang ada chef kiri kanan ni 3.5k. kat sini korang tengok, nampak mata kan? Ni mata yang memandang. Okey, mata yang memandang jualan kat sini lah. Jualan sale 26, adalah sale 7, ada sale 77, sale 85. Yang ni view 1.3k. alright. So reason dia, bila kita dah boost tu, item tersebut akan naik ke page Shopee. Okay, alright, itu yang kebaikan lah bila kita buat boost ni. Cara mudah ya, tak ada keluar duit pun sesen. Itu cara yang paling mudah. Okay, itu cara pertama. Cara yang kedua ialah bahagian seller center juga. Okay, kita pergi ke marketing tool. Okay, kat mana marketing tool? Kalau kat handphone pun ada marketing tool, marketing center. Sini marketing center, tekan marketing center. Alright, okay. Ha, sini memang banyak benda dan perkara yang kita boleh buat selain dari voucher kedai, diskaun barang kedai. Dan kita juga kalau ada modal lebih, kita boleh buat Shopee ads yang berbayar lah. Maksudnya ke Shopee ads tu, kita kena bayaran setiap klik, customer klik tu dia akan potong lah berapa sen setiap produk yang kita iklankan. Tapi boleh refer video aku yang ada kat link kat bawah, sebab Shopee ads aku dah buat video lah. Okay, so selain boost yang kedua, korang buat Shopee ads ataupun korang boleh tekan voucher ke dekat sini. Okay, voucher, discount, promotion, banyak lah, add on deal, follow price, live streaming, kalau korang nak buat live streaming. Okay,
sebenarnya ada tips sebenarnya. Ada tips yang aku nak sampaikan untuk dalam video ni, sangat penting lah pada korang semua yang baru-baru yang nak berniaga ataupun korang dah lama berniaga. Dia ada tricks dia tau, tips dan tricks yang ramai yang terlepas pandang. Okay, sekejap sebagai contoh eh, cari kedai aku jap. Holiau. Okay, okay, apa tricks dan tips yang aku nak tunjukkan eh, sebagai contoh lah eh. Sebagai contoh, aku pergi dekat sini lah, dekat plug coil eh. Ini barang dropship aku. Sebagai contoh, apa yang aku nak tunjuk kat sini, aku buat harga, dari segi harga. Harga korang boleh adjust dekat discount promotion. Okay, first kali bila korang dah masukkan produk, dah masukkan produk, nama produk, gambar-gambar semua, detail semua produk, specification, product description semua. Benda penting yang korang kena letak adalah harga. Harga korang kena markup. Harga kat sini, harga korang kena markup. Sebab apa aku cakap, contoh harga barang tu memang harga market dalam RM58.50 kan. Okay, korang naikkan harga yang mula-mula sekali, harganya ni RM65 ke, RM70 ke, RM80 ke. Dan lepas tu korang boleh buat discount promotion. Ini discount promotion kat sini. Kau tekan kat sini, discount promotion. Okay, kalau kau nak contoh, sebagai contoh ongoing yang tadi tu, coil plug, korang tekan kat sini, klik, korang letaklah berapa persen diskaun yang korang nak letak, supaya harga yang tadi korang asal letak tu akan jadi harga yang market value yang RM58.50 ni. Maksudnya 10% lah korang potong, dia akan jadi RM58.50. Sebab apa korang buat macam ni? Ok, untuk kat Shopee, bila korang dah masukkan produk, korang dah masukkan gambar dan korang dah save, ok, pihak Shopee dia akan tengok tau harga yang mula-mula korang letak. Contoh harga RM65 korang letak. Okey, bila satu hari akan datang, kita tak tahu kan, harga barang ni naik. Okey, bila harga barang ni naik, korang tak boleh nak naik harga kau. Tak boleh nak naikkan harga. Harga asal ni, korang tak naik harga. Jadi bila dah ada macam ni, korang dah buat diskaun. Kalau contohlah tiba-tiba tahun 2021 naik harga RM60. Jadi diskaun ni korang boleh potong sikit. Buat 8% ke kan, 8% supaya harga jadi RM60. Kat situ lah fungsi dia, harga yang first RM65 ni kita markup harga. Itu adalah tricks yang korang kena buat. Ok, sebab kita tak tahu harga kita bila akan naik, ataupun harga supplier tiba-tiba naik, harga market tiba-tiba menjadi mahal, tiba-tiba harga jadi RM62. Jadi kalau harga tetap kat sini RM58, kita tak boleh naik harga. Jadi rugilah kat situ. Kita kena buat produk baru, kita masukkan balik gambar yang sama, tapi rugilah dari segi rating. Dari segi rating yang dah banyak, soul-nya dah banyak, jadi rugi kat situ. Review dah banyak, kat situlah rugi. Okay? Cara ketiga macam mana? Okay, cara ketiga, nak jadi dropship berjaya di Shopee, korang mestilah kena mencari supplier yang terbaik dari segi harga, kualiti barang, dan yang boleh berbincang dengan korang, ataupun yang lagi terbaik, korang cari supplier yang boleh tolong printkan AWB. Apa tu AWB? AWB lah. Okay, maklumat address customer dari dan kita punya sebagai pembeli, penjual. Alright. Okey, cara keempat kita kena rajin. Macam mana rajin? Iklankan kat media sosial lain, contoh Facebook, status WhatsApp, TikTok, Instagram dan lain-lain. Okey, sebab apa? Kita nak banyakkan business insight kita. Apa tu business insight? Korang boleh tengok dekat sini business insight eh. Mana? Okey, business insight ni adalah untuk kita tengok berapa banyak visitor dalam satu hari, 30, berapa page view, 79. Kita boleh tengok kategori ranking, product ranking. Okay, so itu bila kita banyak post dekat Facebook, TikTok, status WhatsApp, okay, secara tidak langsung ramai yang akan tengok. Business insight lah, orang customer akan tengok secara tak langsung, dia boleh untuk membeli produk kita. Okey, apa yang aku nak beritahu, dalam perniagaan apa-apa pun ada cabaran. Okey, apa-apa pun ada cabaran. Niaga apa-apa pun ada cabaran. Cabaran perlu kita atasilah dengan berhemah. Sebagai contoh,
bahagian chatting tu, okay, atau kita melayan customer yang bertanyakan melalui chat kat kedai kita, kita kena bagi servis yang terbaik. Okay, jawab soalan yang berkaitan dengan barangan kita dan perkhidmatan kita. Okay, kita kena jujur dan improve kalau ada kurang sepanjang di Shopee. Okay, aku dah jumpa macam-macam lah customer. Ada yang claim macam-macam free gift kalau team packing silap terbuat, ataupun kalau maki tu dah jadi makanan lah. Tapi kita kena selalu sabar, insyaAllah pujuk dan jawab dengan tenang tanpa emosi. Okay, lalu kalau customer maki kita, kena husnuzon lah. Okay, yang mungkin sebelum ini dia pernah kena tipu ke. Okay, jadi bagi pengalaman yang terbaik untuk setiap customer. Okay, simple je untuk video ni. Itulah tips-tips dia, apa yang korang kena buat. Yang pertama tadi, aku ingat semula, yang pertama tadi macam biasa boost, jangan lupa setiap 4 jam korang buat. Okay, yang kedua, korang pergi kat sales center, korang boleh buat, cari kat marketing tool tu macam-macam ada discount dan apa semua tu, korang boleh cari dan korang buat. Okay, cara ketiga macam mana nak berjaya, kita kena meningkatkanlah kualiti, harga kualiti kita, dan juga macam mana kita nak cari supplier yang terbaik. Dan cara keempat, macam mana kita nak post kat kita punya produk dekat, iklankan kat media sosial yang lain lah, WhatsApp, Instagram, TikTok. Okay, itu saja untuk video kali ini. Kalau ada terkurang minta maaf, dan video ni singkat je, tak panjang, untuk video yang pertama untuk tahun 2021. Okay, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Hau Liao.